Bila-bila. Aduh, kita santai aja bro, mau iya, naik kaki apa-apa terserah deh. Langsung aja lah kita mah, kode, panggilan kode ini sih. Iya. Koko aja biasa. Manggil nama boleh. Kok, tadi... Udah ini teh? Udah mulai ini teh? Udah lah, kita mah langsung bos. Masya Allah. Masya Allah, oke. Dulu, saya paling menarik kalau misalkan kode ini sih dulu judi. Oh gitu. Kita main judi nih. Ya bagiin lah kartunya. Enggak, sebenarnya bukannya kita jadi melihat si judi ini bagaimana ya. Itu sebenarnya diatur atau enggak sih? Ah, ini bandarnya nih dulu. Kita supaya enggak keluar duit lagi. Masyaallah. Boleh masih main dong. Masyaallah. Diatur lah jelas. Karena mereka kan nyari duitnya dari situ. Betul kan? Iya, karena kalau dia sengaja bikin buat bagi-bagi duit kepada semua pemain dengan cara dikasih menang, ya dari awal kalau emang niatnya bagi duit ya bangun lembaga zakat aja. Ngapain? Tapi ngapain bikin? Tapi kelihatannya kok natural gitu. Ya gitu cara ini lah apa ya? Nah. Rolet. Iya. Iya, tadi kita ngobrolin rolet juga ya. Karena waktu itu satu kejadian di tempat kami biasa juga main. Ini kan rolet kan probability-nya 1 banding 37 ya. 37. 0 sampai 36. 0. Dia 5 turn berturut-turut di angka 0 terus. Oh, 0 lagi, 0 lagi. Iya, pas udah 2 kali, 3 kali orang sekeliling yang pada main, "Oh, coba nih pasang di 0 lagi." 0 lagi. Turn keempat, 0 lagi. Turn kelima, 0 lagi. Udah mulai pada menang kan, orang pada langsung all in semua tuh. Pas sudah gitu, baru datang tim kayak petugasnya gitu, ngerestart mesinnya. Jadi dia semi live, beneran ada yang muternya, bandulnya. Tapi nggak pakai yang tangan operator yang diputerin gitu. Karena emang begitu udah itu di terus menerus di angka yang sama, di restart mesinnya, baru ntar random lagi. Kalau kita bicara probability-nya, 5 kali berturut-turut 1 banding 37 5 kali berturut-turut selalu tepat di angka yang 0. Kan itu juga udah nyaris mustahil sebetulnya. Mustahil, iya. Terus akhirnya begitu di restart, maka kan saldo mereka yang tadinya duit cash masuk jadi saldo, ini bukannya pakai chip, ya. Itu jadi keulang lagi, divoidkan lagi. Jadi seperti dikembalikan seperti awal. Maksudnya kalau emang itu benar-benar real, masa nggak boleh taruhan terus-menerus? Iya. Terus di angka yang sama. Iya. Kenapa harus di-restart? Kenapa harus diulang? Pada protes. Akhirnya itu uangnya menang atau nggak yang 5 kali? Akhirnya udah, yang lain bubar. Mau ngomong apa? Mereka juga pemain. Di-cancel itu sih. Di-cancel. Cancel kemenangannya. Ya itulah dia memang. Karena dia bilang ini mesinnya yang error. Karena katanya kalau mesinnya nggak error, nggak mungkin 5 kali berturut-turut menang. Maksudnya 5 kali berturut-turut jatuh di angka yang sama. Siapa yang masih main judi? Apalagi berarti kalau misalnya itu real itu, apalagi kita yang digital yang main di komputer. Pasti ya. Banget, atuh pasti banget itu mah dikerjain lah. Pasti banget. Zamannya bokap waktu masih jadi bandar judi tahun 90-an awal atau bahkan di 80-an. Itu kan mesinnya masih kayak mesin dingdong yang sekelir, kotaknya masih kayak kotak kayu. Yeah. Terus kayak ada circuit board yang muncul di depannya. Itu aja bisa diatur untuk supaya kapan keluarnya, kapan berhentinya. Jangankan itulah, mesin capit boneka. Tahu itu gue gara-gara beli. Iya kan bisa diatur kan? Kita beli, tanyain bro. Di turn keberapa dia nyapitnya kuat, kalau enggak. Mas, mau dicapit berapa? Apa maksudnya yang gue bilang? Capit berapa ini dapetnya? Hah? Bisa diatur gue bilang? Bisa mas, katanya. Wah, sialan berarti. Dia tipu-tipu berarti. Tapi orang masih main aja ya? Iya. Karena dari 10 main, 8 kalah, 2 menang. Biasanya manusia ngerasa, saya pasti sih 2 orang yang beruntung tersebut. Oh. Manusia gitu psikologisnya. Ya benar juga ya. Gak usah gitulah bicara Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Apa kita dosanya cuma satu? Padahal kita ngarepnya ke surga, apa dosa kita cuma satu? Enggak, tapi pede aja. Puasa kayak begitu, sholat lupa rakaat melulu. Tapi surga lah saya main, insya Allah. Manusia emang begitu ya? Gitu ya, emang pedenya luar biasa. Saya juga dengar tuh, baca maksudnya. Salah satu yang bikin berubah itu kan gara-gara dengar salah satunya ya, ceramahnya Hakim ya? Iya. Boleh tahu nggak yang pas bilang apa? Sebetulnya waktu ceramah itu sudah sampai di satu titik, okay, ini kami harus berhenti. Jadi kami sudah sampai ya kumpul sesama bandar. Sesering kali yang justru kami obrolin, sampai kapan ya kita kayak gini? Padahal ngobrolinnya di depan meja
lagi dugem, drugs, minuman. Tapi ya sebagaimana nyari duit halal aja, punya restoran berapa belas cabang. Misalkan nih, semuanya untung, ada satu cabang masih rugi. Aduh, gua stres nih, bro. Gua mikirin cabang ini kok nggak untung-untung. Padahal 18 cabang yang lain untung. Ya, sehalal loh segitu. Apalagi ini haram. Ya, duitnya ini, dan kadang kan Allah ngujinya lain-lain. Kalau dia, karena kalau di dalam Islam kan, salah satu istilah untuk dosa tuh zolam tu nafsi, zolim ke diri sendiri. Ketika kita bikin dosa, sama aja kita zolim ke diri sendiri. Dan itu juga pertanda kita gak sayang sama diri sendiri. Kadang cara Allah ngujinya, ya udah lu gak sayang kan sama diri sendiri, gue ujinya di bagian orang yang lu sayang ya. Anaknya ada yang kena obat, istrinya ada yang mohon maaf main gila ya. Jadi stres disitunya juga banyak. Bosen ya lama-lama, sampai kapan ya kita ginian-ginian terus? Padahal sambil duit masuk, sambil running kan itu kasino 24 jam. Kayaknya enakan di rumah, anget dikelilingin anak cucu, ngumpul aja semua, gelar karpet di tengah. Layak di desa aja pengen, udah kayak gitu bro, kenapa lu malah pengen kayak mereka, mereka pengen kayak lu. Mereka-mereka itu orang penghasilan yang per bulan bersih 8 miliar. Tapi setiap kali diajak ketemu kadang, gak bisa bro, gue janjian sama psikiater nih, udah berapa hari gak bisa tidur. Udah gitu kemarin obat tidur gue ketinggalan kayaknya tempat lu. Dia untuk bisa tidur aja pakai pil tidur, kalau gak bisa tidur sama sekali. Kita mah di pengajian aja bisa tidur gitu kan. Insya Allah. Lu kepasal. Wah bro, jangan bro yang ajak dia. Sebel gue. Iya, akhirnya ketika udah nyampe di titik itu, oke, dunia tuh ngebosenin, jenuh. Lihat YouTube lah. Yang muncul video A terkait yang kami udah tahu akan berhenti, tapi kita takut kalau misalkan ninggalin itu semua, kami nggak cukup nyali untuk ninggalin uang sebanyak itu. Kerja, usaha, benar-benar dari nol loh. Benar-benar harus nahan lapar loh. Sebanyak itu waktu dulu berapa? Sebulan? Kadang, sebulan. Ya di ada hari di mana di hari itu dapat 80 juta ada. Sehari? Lebih nih. Apa 2,4M? Kali 30 maksudnya. Iya. Tapi kan gak setiap hari 80, kadang ada yang cuman berarti apa. Tapi MM-an per bulan. Kalau sama omset mah jelas ya. Jadi kan sebetulnya ada penyedia game nih. Nah, mereka pintar dengan cara orang gak bisa langsung ke website utama mereka bikin akun di situ, gak boleh. Untuk bisa punya akun buat bisa main, setiap negara punya agennya masing-masing. Jadi ada supermaster, di bawahnya ada master, baru agen-agen yang lain. Supermaster, master, dan yang lain-lain, dia makan kue. Dalam artian, dari 100% orang kalah, kita mau makan berapa? Misalkan orang kalah 1M nih, kita hitung-hitungan. Yeah. 1M itu, kita perbagian kuenya sama pemilik permainan berapa? Misalkan 70-30. Tergantung deal-dealan. Kalau misalkan 70-30, gue makan 70. Berarti gue dapat 700 jutanya. 30 jutanya ke sana, penyedia permainan. Nah, 700 itu dia bisa atur, misalkan pengen buka kantor di sana, bayar CS berapa, beli komputer berapa, dan matematis lah, murah lah segitu mah. Tapi full, paling makan untuk kayak paling kepotongnya ya untuk biaya gaji karyawan, gaji, yang lain. Tapi dari total kalah full. Wow. Ya tadi belum kejawab itu kan, jadi dengerin Ustadz Agim. Yang pas lagi ngomong. Iya, udah takut masalah rezeki. Kalau pulang ke Indonesia dari mana, ya beliau bahas tentang rezeki. Yang bilang kalau misalkan lu udah gede, masa masih takut masalah rezeki? Kalah dong sama janin. Janin itu kan di dalam perut ibu, dia sudah perlu rezeki dalam bentuk nutrisi yang masuk untuk dia tumbuh besar. Tapi ibu kita makan apa aja coba? Jengkol, pete, piringnya, mejanya juga dimakan kali. Misalkan apapun dia makan ya, tapi diubah oleh metabolisme tubuh, masuk ke plasenta, tersalur ke janin, janin tumbuh besar. Lalu ditanya balik, pertanyaannya, itu janin yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki datangin janin. Maka kamu itu bayi belum bisa apa-apa, belum sholat, belum bisa kerja, belum bisa ngomong, belum bisa minta. Kamu udah bisa sholat, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud kepada Tuhanmu. Segitu ragunya sama Allah. Dari dulu udah Islam? Terlahir memang Islam. Karena yang mu'alaf ayah, beliau aslinya Buddha, nikah sama ibu yang sudah Muslim. Sama bokap gue juga mu'alaf. Pas kawin sama nyokap juga. Oh apa? Ayahnya ya. Kak Baim? Oh, Masya Allah. Tapi masalahnya TK sampai SMA sekolah Katolik, sempat lama tinggal sama nenek, dikasih makannya babi, beliau Buddha kan, udah gitu nyari duitnya jadi bandar judi, jadi ya. Tapi bokap udah enggak juga? Berhenti, udah berhenti bokap. Enggak berhenti itu,
langsung mendapatkan hidayah yang menyenangkan atau emang ujiannya malah bertubi-tubi? Masa penyucian dulu tuh, ibarat misal ibarat api penyucian itu kalau bahasa ininya mah. Karena dulu akhirnya berani membulatkan diri untuk langsung pulang setelah dengar itu, emang wah mesti ada exit strategi nih, mesti gimana nih. Jadi selain jadi bandar judi, aku jadi rentenir juga di sana. Jadi ribanya juga iya, na'udzubillah. Nah, jadi punya tabungan lah. Pulang dari sana dalam keadaan masih bawa duit ratusan juta. Tapi ya akhirnya Allah kirimkan para penolong, yaitu para tukang tipu dan lain-lain. Maksudnya? Ya kan katanya pengen tobat, kata Allahnya mungkin ya. Pengen hijrah, masa duit haramnya masih dibawa-bawa? Masa pengen dimakan? Ya harus dibersihin dong. Gimana cara ngebersihinnya? Sedangkan kita lemah imannya, nggak sanggup langsung ngebuang duit haram tersebut. Ya udahlah, didatang para penolong yang nipu. Akhirnya kan abis semua, mulai dari nol. Ada yang gak cuma nipu, dia ngajak bisnis, tapi pas bisnis sama gua bangkrut. Setelah akhirnya kan, dan memang perlu waktu 2-3 tahun, pas udah di Darut Tauhid, pesannya baru mikir, iya ya, berarti ditolong, atau berarti gua gak diizinin oleh Allah untuk makan sisa uang haram tersebut. Walaupun waktu awal mikirnya, aduh, hancur nih. Positifin ya kata-katanya apa kejadiannya ya. Ah, ganti sudut pandang aja. Kalau bagi kita bahagia itu adalah duit, bagi kita penderitaan tuh. Tapi kalau bagi kita bahagia itu adalah Allah ridho, ya membersihkan dari yang haram justru bagian dari kebahagiaan. Daripada nanti dibalasnya setelah kematian lebih repot. Oh iya boleh. Telat amat ini minuman. Insyaallah. Gimana pan, Bro? Kokain. Terus Korea ini sekarang tujuannya setelah semua ini apa? Sederhana, Allah suka, udah gitu aja. Kalau bisa, kalau masih pada harapan, terakhir mudah-mudahan wafat dalam keadaan dosa-dosanya yang dulu udah diampuni. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan tobatnya udah diterima. Kalau bicara materi? Lebih ke pengen ngeliat orang-orang yang dicintai ikut bahagia, ikut senang aja. Karena gini lah, kadang kita beliin sesuatu yang mahal bagi orang yang kita sayang. Sebetulnya kan yang kita kasih dan yang kita harapkan itu bukan ketika udah beli nih, gue dianggap hebat dan lain, enggak. Demi Allah, yang paling kita inginkan adalah senyum yang muncul ketika kita memberikan itu. Itulah yang kita harapin, makanya kita rela seorang orang tua nabung beliin motor, nyampe utang sana sini karena anaknya pengen motor. Yang diharapin ngelihat yang disayang sebahagia itu. Manusia tuh selembut itu aslinya. Karena ketika akhirnya kita sendiri punya hati yang bisa sedih dan bahagia, membuat Allah ridho, karena kalau Allah sudah ridho, Allah bisa buat orang sekeliling kita juga ridho, ikut bahagia. Satu ketika kita lagi di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, orang bilang resesi 2003, 2023, harga apa segala naik, enggak. Bulan ini penuh berkah, lihat makanan di mana-mana. Habis enggak tadi makanan? Enggak. Limpahan kan? Nanti bisa disuruh kalian bawa pulang lah. Ketika dibawa pulang udah pada kenyang. Itu tuh nolak gak enak, ya udah bawa pulang lah ya. Di rumah gue yakin gak akan ada yang makan, bakal jadi sampah. Lampu merah nih, kelihatannya ada yang lebih butuh. Berhenti, kasih. Ketika dikasih, sambil membungkukan badan si bapaknya, sambil ngucapin, ya Allah adik, Masya Allah, terima kasih. Bapak gak bisa balas apa-apa, mudah-mudahan dimuliakan, dirizkikan yang berkah oleh Allah, dianugerahkan ilmu, kemuliaan, Masya Allah. Dulu semuanya. Sepanjang jalan sampai pulang cengar-cengir sendiri, ya Allah si Bapak, ih doanya Masya Allah. Kok bisa sebahagia itu? Kalau memang bahagia itu harus dengan beli barang branded yang mahal, ada tuh terbukti, kita baru saja membuktikan bisa tuh bikin orang senang dengan sesuatu yang murah. Sehingga berarti kan kebahagiaan itu walaupun hatinya ada di sini, yang bisa bulak-balik bukan kita. Tapi adalah perbuatan yang ketika Sang Maha membahagiakan ridho dengan itu semua, mudah baginya membulak-balikan hati si manusia itu jadi bahagia. Dan itu endik, murah lagi. Dan rasa itu emang ketagihan benar. Iya, seneng kan? Padahal kalau kita pikir lagi, apa sih ini? Yes. Dan lebih long last, lebih gak ngebosenin daripada punya barang. Dari dulu emang Islamnya sekuat ini dari ibu atau memang belajar? Kalau sekuat itu nggak akan main judi, nggak akan ke tayo. Terus kenapa jadi belajar? Gara-gara? Karena ketika akhirnya nyari siapa orang yang paling bahagia, sampai di satu kesimpulan, kenapa ya orang-orang yang katanya soleh asli ya, bukan yang pura-pura soleh,
kok mereka pahalanya lebih banyak, dosanya lebih sedikit, tapi ujiannya lebih berat, tapi tetap lebih baik daripada orang-orang. Gak pernah tuh pundung, gak pernah tuh stres. Kenapa ada manusia seperti Ayub alaihissalam, Nabi Allah, 18 tahun kena penyakit kusta sekujur tubuh. Ketika kena penyakit kusta, anak kandungnya 12 orang mati barengan semuanya. Tapi minta sembuh aja malu, karena nikmat Allah terlalu banyak katanya bagi dirinya. Gue pengen loh punya hati kayak gitu, karena gue punya hidup yang lebih nikmat dari dirinya menurut gue. Tapi kok gue gak bisa sebahagia itu? Kok mereka-mereka yang udah diteladani di dunia itu kok bahagianya segitunya ya? Berbuat baiknya segitunya ya? Maka ini nih yang kayaknya gue belum pernah coba nih. Ya, nyoba nyari Allah hati. Jadi masuk akal ketika kenapa Islam itu rahmatanil alamin. Ketika akhirnya orang walaupun nyari Allahnya gara-gara galau dulu, diputusin pacar dulu, motornya hilang dulu, kelilit pinjol dulu, tapi ketika akhirnya dia nyari Allah, tenangnya dapat, orang udah benar-benar dekat sama Allah, fokus hidupnya berubah. Dari yang tadinya dia bertanya, apakah aku sudah bahagia? Sekarang bertanya, sudah berapa orang yang kubahagiakan? Awal pertama untuk belajar agama, awal. Itu baca buku atau langsung sekolah? Kalau di tempat yang kayak kami dulu, jauh dari agama, masjid juga jauh, ya namanya di luar negeri ya. Ya santri online jadinya, dari YouTube online. Gitu, kajian-kajian. Ibu muslim sih, beliau juga mengajari, cuman ya namanya anak bandel, ya gampan. Akhirnya keluar. Tapi sulit loh ketika kita mau belajar Islam bener ya, ketika kita sudah tahu ini, karena itu jenjang yang berikutnya yang menurut saya itu jenjang yang serius. Dan itu lo lakuin. Gue ngerasa udah pernah nyobain semuanya dan gue malah tidak lebih bahagia dari waktu gue masih kelaparan zaman kuliah. Itu umur berapa ya waktu itu? Ke Thailand umur 22, 23. Iya enggak, yang itu yang belajar. Yang udah belajar pulang umur 26, 27. Ih muda loh, 26-27 sudah 27. Mau serius belajar agama ya. Berapa tahun waktu itu? Ya pulang 15 Maret 2017, mulai dari situ mulai belajar, besok-besoknya nyari pengajian dekat rumah, segala macam sampai detik ini. Sampai sekarang juga masih kuliah lagi, kuliah jurusan hadis. Di mana? Di Mahad Khodimus Sunnah Bandung, tiap subuh kami kuliahnya. Itu online sih. Online? Ya, udah semester 4 alhamdulillah. Salah satu yang dibilang kalau misalkan yang masuk neraka itu adalah nanti ustad yang pertama. Ini itu hadis riwayat Imam Muslim. Pemikiran Qorinis soal itu seperti apa? Karena Qorinis sudah ke arah yang dibilang berilmu ya. Coba seperti apa? Makanya itu kan sebetulnya hadis tentang menjaga niat. Ya. Tiga orang yang disebutkan adalah pertama orang yang belajar agama dan mengajarkannya, orang yang wafat di jalan Allah untuk beneran wafat di jalan Allah tapi ternyata hanya untuk disebut sebagai pahlawan, dan orang yang selalu berderma, tidak pernah ada satupun yang dia tolak, selalu berderma, dermawan, tapi hanya untuk dipanggil sebagai seorang dermawan. Ketika hadis ini disebutkan, itu kan sebetulnya untuk mendorong, ya udah, kamu lurusin niat, kamu ngelakuin ini semua untuk apa? Kayak gini nih. Untuk disebut supaya si Denis teh soleh atau untuk sebetulnya ngenalin Allah. Jadi selagi kita benar-benar niatnya benar lurus, dakwah tuh jadi ringan. Dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh setelah ngobrol sama kita. Mustahil. Sedangkan kata Allahnya aja, fadzakir innama anta mudzakir. Sampaiin tugas kamu cuma nyampein. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Orang jadi baik setelah ngobrol sama kita, Allah yang ngubah, saya mah enggak bisa apa-apa. Orang malah jadi benci sama kita setelah kita nasihatin. Ya surga kita bukan di mulut mereka, dan selagi niat kita benar, lurus, maka ya udah, tetap jadi amal soleh di sisi Allah. Enak kan hidup pakai kacamata ini? Enggak ada ruginya. Kalau pengen hidup serba untung pakai kacamata iman, enak banget hidup. Lengkap riwayat hadisnya juga, kayak contoh di riwayat Imam Tirmidzi, nanti akan ada orang yang berharap menggunting-gunting daging mereka sendiri, tangan mereka sendiri, ketika melihat ada orang yang dilihat di dunianya pahit, lebih menderita dari dirinya, tapi dia sabar, terus dikasih lihat dia dapat nikmat senikmat apa di surganya Allah, dia ngiri, ya Allah tahu gitu saya aja yang kanker pas muda, ya Allah tahu gitu saya aja yang jatuh miskin. Cuma apa sih? Bukan berarti nggak boleh bahagia ya di dunia ya. Tapi salah tempat kalau mewajibkan harus bahagia di sini. Karena Allah sudah menciptakan tempat bahagia yang asli, surganya Allah. Yang sekarang kita jalanin audisi untuk nyari tahu siapa yang paling layak masuk ke sana. Jembatan ini teh jembatan. Ada nggak orang rumahnya di situ yang diperindah jembatannya, rumahnya dibiarin bobrok? Nggak ada. Ngapain kita bagusin jembatan? Apa siapin yang rumahnya yang bagus?
ujiannya banyak gak sih setelah, kayak begini? Belum mulai kenal, udah ini. Iya, takut kalau mau jujur mah takut. Banyak yang menjadi istri dua gak? Tanya nanti Teyuna itu di DM orang. Masa? Iya, kayak misalkan pengen ngasih CV, pengen taruh sama kode ini lah orang. Hah? Iya, ada yang kayak gitu. Nah, ada yang Teyuna kan tahu kan bahwa poligami itu boleh. Hah? Maka udah siap berbagi belum? Kayak gitu ke Teyuna. Kok Paula enggak pernah kasih CV ya? Udah seterang-terangan itu, Bro. Seterang-terangan itu. Iya. Seterang-terangan itu. Kan lebih repot. Nggak ada yang naksir tapi suaminya hidung belang, daripada banyak yang naksir tapi suaminya nggak ngeladenin. Selagi kita nggak ngeladenin, nggak apa-apa. Aman, insya Allah. Nggak ngeladenin, nanti ngeladenin nggak? Dua, sampai empat, boleh. Tapi kan ada terusannya, jika engkau tidak sanggup berlaku adil, maka satu saja. Di ayat 129-nya, dan sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil. Dipertegas lah. Dipertegas ya? Iya. Lihat 129, karena orang biasanya ngelihatnya cuma surat keempat ayat ketiga. Di ayat 129 ini dipertegas, sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil. Oh ada ya? Ya Rasul mah sanggup ya, tapi Rasul ya. Dan orang-orang saleh terdahulu, kalau kami mikirnya tapi, gini lah. Tapi nama saya Muhammad Ibrahim. Hidupnya tenang banget. Tapi saya tadi menarik loh ketika ayat 129 surat. Masih surat yang sama, An-Nisa juga. Surat keempat. Bahwa kalau kita tidak akan bisa. Tidak akan sanggup berlaku adil. Oh. Nah yang orang baca mau itu. Mau diuka Qur'annya nih. Mau diuka Qur'annya. Kan ada bisa, digital. Bisa. Yuk kita lihat ya. Oh sungguh kita tidak bisa berlaku. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Oh, iya loh. Iya. Kemana wae brother. Saya bacain loh. Asik. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Ya kan bisa. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian tuh. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cinta sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Iya. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri di kecurangan. Mampu dan maafnya. Iya ada ya. Meluruskan ya, dulu ayat ini turun justru untuk membatasi. Karena sebelum ayat ini turun orang istri bisa belasan, bisa berapa. Nah. Oh iya. Iya. Orang-orang Arab kafir Quraisy terdahulu itu istri bisa berapa banyak. Justru ini untuk membatasi. Ustaz yang paling suka siapa? Kalau ya salah guru kami jelas yang lebih yang amat sangat berjasa ya, yang tapi memang tidak dikenal, Kiai Haji Ustaz Ahmad Faturrahman. Beliau tidak dikenal, kalau orang Bogor dan udah agak sepuh biasanya kenal beliau, kiai di Bogor. Kenapa beliau? Beliau sebetulnya ngajar ngaji di masjid dekat rumah, sudah almarhum. Tapi Allah yang gerakan hati beliau kok nyamperin. Mungkin dia aneh ngelihat ngapain di Cina sendirian di sini nih. Didatengin, diminta ngaji, datang ke rumahnya. Silakan mau tanya apa saja, mau ngapain aja boleh. Tapi bapak minta datang ke rumah. Di rumahnya, silakan mau tanya apa aja, ngobrol apa aja, diladenin. Dan nalem dibangunin jam 2 untuk berdiri sholat tahajud yang benar-benar beliau baca suratnya panjang, sampai 2 jam itu berdiri. Sampai waktunya subuh baru berhenti. Dan itu kalau nggak datang ke rumahnya dicariin, Denis kamu kemana? Itu pas tahun berapa? Itu pulang dari Thailand 2017-an, beberapa bulan setelah pulang. Oh. Pernah suatu ketika beres sholat malam, beliau balik badan, mendoakan dengan tulus, Bapak doakan Denis mudah-mudahan kamu jadi mubalik, nyampein kebaikan. Mau nyampein apa Pak? Orang pulang aja pengen tobat, nggak ngerti apa-apa. Ya nggak apa-apa, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Tugas kita nggak ngubah orang. Orang jadi baik Allah yang ngubah, orang tidak jadi baik selagi niatnya benar. Tetap jadi amalan di sisi Allah. Ustadz Adi, menurut saya tuh salah satu penggemar Ustadz Adi juga. Ustadz Adi ya, di kajian musyawarah ada kan? Iya, ya. Sama saya suka lah dengan cara ini. Menurut ini, menurut Kode ini sendiri, dia itu kok bisa sebegitu ini ya? Kenapa ya? Emang bakat itu gimana ya? Masya Allah, Allah yang berikan kelebihan kepada beliau. Beliau sendiri mengakui Allah yang berikan kelebihan. Bukan beliau dengan tawadunya tidak mengakui itu sebagai keluar biasanya beliau. Juga kalau mendengar kisah-kisah kan, kisah-kisahnya kan betapa ibunya berjuang luar biasa untuk supaya beliau bisa sekolah sampai tinggi. Doa dari guru-gurunya, emang Allah pilih beliau menjadi cahaya. Dan aku yakin sih, persamaan di antara semua orang hebat di dalam Islam, kami temuin ada dua. Satu, mereka benar-benar orang yang memaksakan diri meningkatkan takwa. Karena kita bicara ilmu luas ya. Tafsir ada banyak, ilmu hadis ada banyak, begitu luas ya. Ini tuh
ilmu agama itu seluas itu ya? Luas, luas banget, luas banget. Makin dalam, ibarat bicara ilmu agama itu kalau kita baru ngaji, kita berasanya kayak lagi di pinggir pantai, kaki kita cuma tenggelam segini. Tapi kalau kita belajar makin dalam, kita bakal menyadari, ya Allah di dalam masih segini dalam, di situ masih ada palung, di situ masih ada apa lagi. Seluas itu, benar-benar. Benar-benar, ada satu tesis gurunya guru kami, itu tesis hanya membicarakan tentang huruf ba. Nah itu sepanjang itu jadi satu tesis. Hah? Ba bicara huruf ba. Ilmu Islam tuh seluas itu. Gimana caranya kita paham? Kata Allah di Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Kamu bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Kudu mengasahin diri. Yang kedua, adab. Adab kepada guru, adab kepada orang tua. Itu benar-benar. Karena sejatinya nggak ada manusia yang pinter sih. Adanya orang yang dititipin oleh Allah ilmunya. Gimana cara kita merayu Allah? Allah mau nitipin ilmunya. Yuk, adab kepada jalan ilmu, adab kepada orang tua. Itu bismillah. Bismillah banget. Orang secerdas, setinggi apapun IQ-nya, nggak ada adab, nggak sopan sama guru, nggak berkah. Nggak berkah, benar-benar. Kalau ada satu teman yang tinggal di gituin masuk Islam, kita harus apain? Terus sih. Tinggal coba satu doakan, pertanyaan coba. Dakwahkan. Satu pertanyaan coba dari Martinus, apa mau ditanyain? Apa lu nanya dong? Kamu Ustaz tadi udah. Masya Allah. Iya. Berdua lagi. Masya Allah. Coba satu pertanyaan apa? Satu dong yang mengenai ini dong. Kapan lagi nanyanya? Yang mengenai itu dong. Saya setuju semua. Udah setuju ya? Sila. Sila. Oh, mereka tuh. Oh, yang berat balik hati, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah benar-benar kita doain. Ya. Yang terbaik aja, tidak memaksakan. Ya, yang terbaik bagi Kak Martin, insya Allah. Terima kasih loh, Pak Denis. Makasih banyak. Kita mau tarawih di sini? Ah, iya, sekalian di sini. Di sini ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.